Sebanyak 150 paket takjil dibagikan kepada pengendara yang melintas di jalan raya depan markas kepolisian Resort Tapin. Pembagian takjil dipimpin langsung Kapolres AKBP Ernesto Saiser dan diikuti anggota kepolisian serta Bayangkari Polres Tapin. Pembagian takjil ini sebagai salah satu bentuk kepolisian untuk terus mendekatkan diri ke masyarakat. Selain itu, bulan Ramadan merupakan momen untuk melipat gandakan pahala dengan berbuat baik dan berbagi. Hari ini kita pembagian takjil. Tujuannya adalah bagaimana Polri mau terus mendekatkan diri kepada masyarakat. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kan, ada baiknya kan kita berbuat kebajikan. Karena di bulan suci ini, berbuat kebaikan akan berlimpah ganda pahalanya. Tadi yang kita bagikan itu ada 150 bungkus terdiri air mineral, kemudian juga kurma, kemudian kue-kue yang lainnya juga. Berbagi paket takjil ini direncanakan Polres Tapin akan rutin dilaksanakan selama bulan Ramadan. Adapun satu paket takjil yang dibagikan berisi kue, buah kurma, dan air minum. Banua TV, Kabupaten Tapin, melaporkan.